Hai semuanya, kembali lagi di channel Raychan. Kali ini aku mau update video kebun aku. Sorry banget kalau ada suara bising ya, karena ini pagi-pagi aktivitasnya dan aku akan off kamera aja. Oke, untuk update-annya aku akan menunjukkan tanaman-tanaman aku tumbuhnya sekarang gimana setelah video aku yang terakhir tentang kebun juga. Jadi video aku yang terakhir itu tanamannya kebanyakan masih kecil-kecil, masih ada yang tunas, ada yang masih belum subur. Oke, ini ada daun ketumbar. Terakhir tuh daun ketumbarnya masih daun sejati ya, seingat aku masih kecil banget. Di sebelah sini ini aku sebar sawi, nanti mau aku rapiin lagi, mau ditata satu-satu gitu ya biar ada space. Dan ketumbarnya surprisingly dia subur. Malah aku tanam seledri, di sini nggak tumbuh dia seledrinya, nggak tahu kenapa. Ini ada kangkung. Kangkungnya ini sebenarnya udah aku potong sekali, tapi nggak aku videoin ya. Sorry banget. Jadi ini tumbuh lagi kangkungnya. Jadi kalau mau panen kangkung itu jangan dijabut seakarnya ya, cukup digunting aja. Ini juga kangkung. Nah, ini ada jagung. Jagung manisnya subur banget, alhamdulillah. Nah, ini zucchini. Zucchini yang di video terakhir dia masih ada 4 daun. Ini udah gede. Ini juga, ini juga ada zucchini di sini besar. Ini putih-putih, aku kasih taburan kulit telur, cangkang telur. Oke, ini kale-nya masih kecil. Ini juga aku mau pisah sih, ini ada 4, 1, 2, 3, 4 mau aku pisah. Nah, ini bayam Brazilnya jadi subur banget karena aku potong-potong terus, jadi dia membesar gitu. Buat lalapan, buat jadi gorengan kayak bakwan atau ote-ote gitu bisa. Buat salad juga bisa. Kita ke atas dulu apa ke bawah dulu ya? Bawah dulu aja deh. Oke, ini ada sawi pagoda. Cantik banget kayak bunga ya. Nah, ini tuh aku lupa waktu nanem, kan aku bilang sawi biasa, ternyata dia sawi Cina, sawi putih. Udah kena hama, nggak apa-apa sih. Nah, nanti aku tunjukin aku perawatannya gimana ya. Ini nggak ngerti ya, aku tanam ini tuh bijinya tulisannya arugula, tapi nggak tahu kok keluarnya begini. Ini apakah daun liar atau gimana, nggak ngerti ya. Nanti dia aku tanyain bapak kebun. Terus kita ke sini, lihat ini lobaknya besar-besar. Ini daunnya bisa dimakan. Biasanya ini daunnya ini aku masak kayak kimchi gitu. Sorry, kayak kimchi. Nanti aku kasih tahu cara masaknya ya, kapan-kapan. Kita lihat di bawahnya apakah udah keluar lobak kecil. Nah, ini nih. Tuh, ini lobaknya nih, yang putih nih. Masih kecil ya. Alhamdulillah, yang belakang nggak kelihatan. Yang ini bisa kelihatan, Pak ya, kusum dulu. Nah, itu dia. Tuh, itu juga lobak tuh yang putih itu. Alhamdulillah. Oke, kita ke sini. Ini cabe-cabe terong. Ini juga cabe. Ini yang kecil-kecil ini mau aku kasih ke mertua aku. Ini ada selada, masih kecil-kecil juga. Nah, ini daun bawang. Daun bawang ini aku regrow kan, aku beli dari pasar. Dia udah jadi tinggi banget. Di video terakhir kan masih belum ada daun yang hijau-hijau ini ya, masih kecil, masih pendek di daun di video yang terakhir gitu. Sekarang udah besar. Nah, ini panennya juga jangan ditarik dari akarnya langsung, dipotong daunnya aja dulu karena dia masih kecil. Kalau mau memperbanyak si daun bawangnya baru dijabut pelan-pelan, terus kita pisah satu-satu tunas si daun bawangnya. Nah, yang ini nih baru aku tanam nih, yang kecil ini dia udah keluar
apa nih namanya? Udah keluar daun kecilnya. Oke. Nah, ini adalah tanamanku yang hampir mati. Nggak tahu ada yang gali gitu, kayaknya kucing deh. Cuman aku coba tanam lagi. Yang tuh. Nah, yang ini tuh kemarin mati, cuman aku tanam lagi dia udah bertahan lah. Kemarin layu kayak gini. Nah, ini aslinya kan gini. Ini adalah French radish nih tulisannya gini. Nih, French radish. Katanya sini harus di dataran tinggi ya. Cuman aku coba. Semoga bisa. Jadi dia kayak semacam lobak kecil. Apakah? Nah, ini kayaknya bisa deh yang ini. Tunggu. Ini udah, nah udah kelihatan nih. Ternyata bisa. Dan aku nyesel kenapa cuma nanam 3 doang. Karena aku mau nyoba dulu bisa apa enggak gitu kan. Di dataran rendah. Nah, ini ada selada. Selada butterhead. Ini. Di sini ada kailan. Di balik kailannya ada selada merah. Itu seger banget kelihatannya ya. Nah, ini sawinya, coy. Nah, ini aku salah. Ini terlalu banyak aku masukin sawinya. Space-nya sedikit sekali. Oke, sekarang aku mau menjelaskan caraku merawat si sayur-sayur ini. Oke, di sini aja ya jelasin ya. Pertama ada pestisida nabati dari Infarm. Ini aku semprot seminggu sekali, tapi kalau untuk sawi seminggu 2 kali di sore hari aja, jangan di siang hari ya. Nah, terus ini ada cangkang telur dari Infarm juga. Ini gunanya buat penyubur aja sih sama mulsa. Nah, untuk mana sih? Untuk nutrisinya, kadang aku pakai NPK. Astagfirullah. Nih, NPK yang 16-16 kalau nggak salah. Setiap 10 hari sekali, kadang seminggu sekali. Sedikit aja, jadi 1 liter itu setengah sendok makan. Kadang itu sebelumnya aku juga pakai ini. POC yang sayuran daun. Begitu. Nah, kalau yang kayak zucchini sebelum ada bunganya aku kasih ini. Kalau untuk cabenya nih, sebenarnya ini pakai NPK juga bisa sih, cuman nih karena aku beli yang ini nggak dikasih bonus ini, waktu itu ada promo kayaknya dikasih POC khusus tanaman cabai dilengkapi unsur peningkat capsaicin apa capsaicin mempertajam rasa pedas gitu. Terus ini tuh katanya untuk pengusir hama kayak apa ya, kayak semut, kayak ulat-ulatan ditebar di tanahnya gitu. Nah, terus ini yang paling ajaib ya, ada ini miracle powder. Nah, jadi sayur-sayur aku itu tanahnya kebanyakan pakai tanah bekas yang udah usianya itu udah setahun lebih. Nah, terus aku kasih ini. Nah, ini aja karungnya masih baru kan, belum aku buka. Jadi ini semua ini pakai tanah-tanah bekas. Terus aku kasih ini biar dia gembur lagi gitu loh, tanahnya nggak padet. Nah, ini bener-bener ajaib banget sih. Ini bikin tanah jadi gembur. Jadi subur juga karena mengandung zat-zat organik ya yang baik untuk tanaman. Gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye.